tuh si Bully dia nenek lampir ngapain sih? Tahu aja deh, Pak Rapi lagi sakit. Sengaja tuh datang kemari. Akal-akalan dia padahal pengen ngambil hati Pak Rapi. Sorry ya lama nunggu. Iya Pak, gak apa-apa. Jadi gimana? Ada apa kamu kesini? Ini Pak, saya dititipin surat sama si Mira. Katanya suruh kasih ke Pak Rapi atau Bu Lydia. Nah tadi di pabrik orang-orang bilang Pak Rapi lagi sakit jadi gak masuk. Bu Lydia juga katanya lagi kemari. Zainab, itu surat apaan Zainab? Ini sih katanya Pak, surat pengunduran dirinya si Mira Pak. Dia mau pulang kampung, pulang ke Lampung Pak. Pak Rafi mau kemana Pak? Zainab, kamu tuh gimana sih? Harusnya kamu gak perlu bilang soal Mira mengundurin diri di depan Pak Rafi. Kamu lihat sendiri kan? Pak Rafi tuh lagi sakit malah sekarang nekat nemuin teman kamu yang gak tahu diri itu. Gimana sih kamu? Ngapain sih? Cemburunya sama siapa ngoceh-ngocehnya di kuping gue? Sakit kuping gue aja. Assalamualaikum. Dia lagi. Sok ganteng tuh orang. Mira. Cari siapa? Mira, Pak. Dia udah pergi. Sekarang mah pasti udah nyampe terminal. Dia mau pulang kampung. Pasti lu sakitin hati dia deh. Makanya dia ninggalin gua sama kontrakan gue. Main nyelonong aja tuh orang, kagak terima kasih. Sok ganteng banget sih lo. Gantengan juga gue. Mira, kamu di mana sih? Bisa, kan? Mira? Pak, buka, Pak. Mira. Pak, apa Allah? Indah, Mira. Mira, tolong jangan pergi, Mira. Maaf, Pak. Keputusan saya sudah bulat. Saya nggak akan pergi dari bus ini tanpa kamu. Tolong batalkan niat kamu untuk pergi, Mir. Kalau kamu ada masalah, bilang sama saya, biar saya bantu. Pak, cepetan jalan dong. Lama banget sih. Itu mobil ngalangin. Udah, turun aja deh, Mbak. Daripada bisnya nggak jalan-jalan nih. Udah telat nih waktu. Maaf, Pak Rafi. Keputusan saya sudah bulat. Tolong Pak Rafi hargai keputusan saya. Saya udah nggak mungkin di kota ini, Pak. Saya harus pulang ke Lampung. Enggak, Mir. Saya nggak akan berhenti membujuk kamu. Sampai kamu mau pulang sama saya akan tetap di sini.